Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Hehehe, semua pesawat sudah jadi. Bagaimana, Peti? Ya nih, sudah jadi semua. Tapi mana orang-orangnya ya? Gimana sih belum datang? Ya nih, ayo udah deh. Kalau gitu kita tunggu saja. Oke. Capek sekali nih Pororo. Ah, mana si Pororo kok gak bangun-bangun? Itu tuh si Pororo masih tidur. Udah jam 8 pagi masih saja tidur. Oke, aku siap-siap dulu. Siap-siap apa ya? Ah, pose di pinggang dulu. Tangan di pinggang. Dan Pororo, ayo bangun! Oi, ada apa Peti? Kenapa berteriak-teriak? Udah jam 8 pagi. Masih jam 8. Pororo masih ngantuk, Peti. Udah, bangun. Hari ini jadwal kita ngapain, Peti? Gak tahu. Ke kafe dulu. Ke kafe dulu. Tapi ini kenapa teh aku minumnya melalui samping ya? Waduh, kenapa kamu? Oh, iya, salah pakai baju. Yaudah, ayo sekarang kita langsung pergi. Kita temui Kwong. Oke. Sekarang kita lagi di Hotel Sakura. Salah, namanya Hotel Cherry. Hotel Cherry ya? Tapi kita semalam tidak mendapatkan buah cherry. Oh, buah cherry. Bagaimana, Krong, tidur kamu? Baik-baik aja, kenapa emangnya? Oh, ya, syukurlah. Selamat pagi menjelang siang. Mbak, bisa kasih kami makanan yang paling enak dan paling murah? Oh iya, bisa. Oke, berapa semuanya? 200.000, udah deh, kali aku yang bayar. Teng. Terima kasih, Krong. Kamu rupanya lagi banyak duit, Krong. Iya, yaudah, sekarang ayo kita duduk. Ini makanannya terlalu kecil porsinya. Buffetnya enak. Iya. Sepertinya Pororo tidak terlalu kenyang karena terlalu sedikit porsi makannya. Yaudah. Kapan datangnya nih? Oh, tenang saja. Sekarang kita mau santai dulu di showroom. Halo, Pak Oto. Halo. Kami mau ke atas. Ya udah, silakan ke atas dan silakan minum. Ada welcome drink. Oh, tentu. Terima kasih, Pak Oto. Kenapa ya, Krong? Hah? Kenapa kita minumnya selalu ada di samping gelas kita, Krong? Nah, kalau aku ada di dekat mana? Dekat kepala aku nih. Tadi. Iya, Krong. Bagaimana lah ini? Sepertinya ada yang gak beres. Terima kasih, Pak Oto. Ya, tidak sama-sama. Maksudnya sama-sama. Sekarang, apa langsung kita kenapa ke pesawat? Kenapa kau mata-mata? Oh, jangan-jangan ada Spy X Family. Bukan. Apa sekarang kita langsung menuju ke pesawat? Ya, itu tuh pesawatnya. Oke, langsung saja. Kita akan mengajak seluruh warga kota Sakura untuk berenang di waterpark kita. Belum ada waterparknya? Gimana sih? Belum dibangun, Peti. Ya belum lah. Bukannya Pororo suruh Peti bangun? Lagi gak ada bahannya, Pororo. Gak ada bahannya? Iya. Oh, iya. Ya sudah, kalau begitu kita terbang dulu keliling kota Sakura, sekaligus mencoba pesawat ini. Oh iya, Krong, apa sudah diisi bahan bakar? Udahlah, masa belum? Diisi apa, Krong? Diisi air. Hah? Mana bisa terbang, Krong? Canda, ya diisi bahan bakarnya lah, masa diisi air. Bahan bakar apa yang kau isi, Krong? Gak tahu. Kok gak tahu bahan bakar pesawat itu namanya aftur, Krong? Ya udah itu namanya, aku soalnya juga lupa baca. Soalnya yang saya baca adalah bahan bakar pesawat, itu saja.
Kalau salah isi bahan bakar bisa nggak terbang pesawat kita. Bisa lah. Ya udah, mending kita balapan saja nih. Kita balapan, Krong? Ya. Balapan kemana? Ya balapan kemana-mana. Keliling kota? Ya iyalah. Tentu saja. Bagaimana, Patty? Udah, yuk. Apa kamu masih suka makan Krabby Patty? Aduh, iya sih. Mana Krabby Patty? Udah lamanya aku nggak lihat Krabby Patty. Ya sudah, kalau begitu kita langsung terbang saja. Biar nggak lama-lama. Oke, 3, 2, 1. Pororo duluan. Enggak, aku duluan. Tidak bisa, tetap Pororo yang di depan dong. Gimana sih? Tuh kan, oi, Krong, jangan buru-buru. Oke, waduh. Krong, pesawat kamu bisa melompat seperti kata. Krong, kamu di mana, Krong? Krong, hah? Krong hilang. Kira-kira Krong ada di mana, teman-teman? Heh, aku nggak hilang, aku ada di atas langit. Di atas langit? Ya iyalah. Di mana, Krong? Di atasmu. Oh, ternyata kamu jalannya lebih cepat dari aku. Aduh, aduh, pusing. Patty, pesawatku juga ikut pusing. Kenapa pesawat kamu masih di belakang? Oh, Krong, mayday, Krong. Pesawat Patty jatuh, Krong. Biarin aja. Krong, jangan buru-buru. Tunggu aku dulu, Krong. Ya udah, tapi aku mau balapan. Tidak bisa, Krong. Harus aku dulu yang maju. Oke, langsung kita akan turun. Hati-hati, Krong. Di bawah ada tiang listrik, Krong. Gak ada tiang listrik. Oke, dadah. Krong. Maksudnya dadah dari kamera. Krong curang. Lek, kok aku curang? Ya enggak lah. Oh, Pororo. Ya, Pororo paling duluan dong. Hihihihi. Wah, gimana sih? Tetap dong, pemenangnya adalah Pororo. Hei, enggak aku dong. Krong. Krong. Patty, pesawat kamu kenapa? Jangan-jangan bahan bakarnya habis. Ya mungkin. Sampai coba pingsan. Kamu periksa, Krong. Hehehe, aku menang. Aku menang nih. Ting. Emang gue si Krong ini yang menyebalkan. Hehehe, aku menang nih. Kamu kalah. Ting. Sudah, sesama teman tidak boleh saling mengejek. Iya nih. Heh, sini kamu ya. Kamu yang ngejek-ngejek. Mentang-mentang kamu menang. Wah, Pororo tolongin aku. Heh, ini Pororo nih. Ini si Krong nih, Patty, gimana? Cukuplah, Patty. Nanti ini kamu tak kasih hadiah Krabby Patty. Kok tak kasih hadiah Krabby Patty? Ini bukan masalah Krabby Patty. Ini Krong nih, ngejek-ngejek aku nih. Mentang-mentang dia menang. Hehehe. Wah, tolong. Ya, begitulah kisah Krong dan Patty. Sepertinya si Krong terlalu bahagia dengan kemenangannya, padahal Krong masih kalah dari aku. Udah yuk kita bangun waterpark aja deh. Oh, setuju sekali, Patty. Waterparknya bahan-bahannya udah disiapin? Udahlah. Harus dari bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang paling bagus. Iya nih. Dan jangan lupa, airnya dikasih penghangat. Oh, kasih pendingin. Oh, jangan, Patty. Justru ke waterpark kita kan lagi terbang. Jadi mereka mungkin para pengunjung butuh kehangatan. Kita akan bawa mereka terbang keliling dunia. Iya nih. Ini pertama kali ada di kota Sakura, ada waterpark bisa terbang. Eh, bukannya udah berkali-kali ya kita bikin ada waterpark bisa terbang? Iya, tapi kali ini Pororo pingin yang lebih besar waterparknya. Eh, bentar, aku mau nyari air, air god. Eh, Krong. Tanda, tentu saja bukan air god. Halo, Pak. Aku mau nyari air nih. Nyari air? Oh, iya. Kebetulan air apa ya? Di sini airnya habis. Waduh. Ya, terserah Pak. Pokoknya bukan air god, bukan air asin, oh, air. Iya. Ada air mata putri duyung mau? Bentar. Waduh, ya, aku cariin. Air mata putri duyung. Mana ya? Bagaimana oh, lagi? Oh, ini nih. Ini, Krong. Hah? Ini adalah air mata putri duyung yang menangis selama 7 bulan 7 hari, Krong. Waduh. Ya udahlah, semoga bisa.
Hati-hati, Krom. Bagaimana lagi? Nanti kalau kurang boleh kembali. Eh, ini nih. Aku udah punya air mata putih duyung. Hah? Air mata putih duyung, Krom? Iya nih, bagaimana lah? Nanti kalau putri duyungnya mencari gimana, Krom? Enggak lah. Katanya nangis 7 tahun 7 hari. Oh. Eh, atau 7 bulan ya? Ya sudah. 7 bulan. Ayo, ya? Peti. Ini dia waterparknya sudah jadi. Iya, dan airnya adalah air spesial. Tahu air apa? Air mata putri duyung. Iya. Iya. Bagaimana? Peti, kamu kabarin semua penduduk kota Sakura supaya bisa terbang bersama-sama dengan kita. Iya, benar sekali. Keliling kota, bahkan keliling dunia. Krong, apa kamu sudah siap? Oh, tentu dong. Aku sudah siap. Oke, Krong. Kalau begitu sekarang kamu cek dulu seluruh bahan bakar dan seluruh konsumsi. Karena seluruh penduduk kota Sakura yang main ke waterpark kita, mereka butuh makan dan minum sambil menikmati liburan di waterpark. Iya, benar sekali. Waterpark yang akan terbang dibawa oleh pesawat terbang. Iya. Eh, ayo kita berenang yuk. Sini panas banget. Iya, Mio. Panas banget udaranya. Ya, eh, gak ada es batu apa? Aduh, es batunya mencap semua. Waduh. Kenapa cuaca makin panas ya? Ya nih. Bukannya ini masih musim hujan ya? Ya nih, bagaimana lah? Eh, dong, kamu ya yang bikin cuacanya panas ya? Hah, ada-ada aja. Eh, tenang aja. Kalau cuacanya panas, mending di rumah nyalain AC. Beres. Aduh, AC-nya nggak cukup. Nih, sampai kipas-kipas nih aku nih. Sama kamu juga nih, dong. Ya udah, kita kipas-kipas di dalam lah. Di luar makin panas. Eh, aduh, emang AC-nya juga kurang dingin? Iya nih, kurang dingin nih. Kayaknya AC-nya rusak. Kalau begitu, kita sembunyi di kulkas aja deh. Waduh, kok sembunyi di kulkas? Kulkas kan dingin. Namanya juga lemari pendingin. Aduh, bagaimana lah? Sakura. Hah? Ini aku nggak salah lihat. Gede kali ini waterpark. Waduh. Itu waterpark dari mana lagi tuh? Eh, sepertinya waterparknya melayang. Iya nih. Ayo, kita asik. Langsung naik. Kita main seluncuran. Ini waterparknya, airnya, baunya wangi banget. Terus airnya rasanya manis. Ya nih. Apa airnya dikasih sirup ya? Hah? Kenapa ini warna airnya bisa biru banget? Ya nih. Iya nggak, Naomi? Iya, Naomi, namaku Aoi. Oh, Aoi, sudah ganti nama ya? Iya. Hei, kok airnya kok manis ya? Iya, Sakura, airnya manis. Eh, aku dengar-dengar kayaknya ini air matanya putri duyung deh. Masa? Iya. Air mata putri duyung? Iya nih. Wah, berarti putri duyungnya kasihan dong, nangis terus. Ya kan, memang nangis terus selama 7 bulan 7 hari. Hah? Kok tahu dari mana kamu? Udah. Lawang, udah diam. Eh, sekarang kita mau ngapain? Udahlah, kita benang-benang saja. Kenapa emangnya? Oh, ngomong ini punya siapa ya? Kalau airnya manis, enak, Sakura. Tinggal ambil teh diseduh, dicampur airnya. Oh, sepertinya, Krong, waterpark kita sudah rame. Iya, banyak yang tahu kalau airnya manis dan warnanya biru. Kalau itu air matanya putri duyung. Yang gak sih? Oke, iya, kita langsung jalan, Krong. Oke, kita muter dulu. Kenapa berputar-putar? Langsung saja. Bikin pusing kepala kalau berputar-putar, Krong. Yang penting bukan putar-putar kayak kipas angin. Hati-hati, kita jalannya harus seimbang. Krong? Hah? Kamu tidak ikut membawa waterparknya, Krong? Iya nih, talinya putus nih. Waduh. Peti, hati-hati, Peti. Jangan sampai talinya juga putus. Bisa jatuh ini waterpark. Iya nih, kalau jatuh lah airnya tumpah-tumpah semua nanti. Kenapa jalannya nggak seimbang ini ya? Ya bagaimana nih? Oh, terlalu miring, Peti. Hati-hati. Leh, kan bukan aku. Peti, jalannya kamu kurang kencang dikit. Aduh, bagaimana lah? Krong, kamu harus bantu, Krong. Hei, gimana mau bantu kayak gimana? Kenapa? Hah? Wah! Kenapa jalannya jadi gini, Krong? Waduh, kan bukan aku yang ngontrolin.
Gimana sih? Oh, hah? Oke deh. Berarti, oh, kenapa turun? Awas airnya tumpah, Krong. Angkat. Wah, jangan terlalu cepat, Patty. Nanti airnya tumpah, waterparknya habis airnya. Enggak, tenang, airnya udah dibekukan kok. Air dibekukan? Berarti semua orang-orang yang berenang beku dong. Enggak. Maksudnya yang udah dikasih apa? Awas, yang jangan miring, tumpah. Jangan miring, nanti tumpah airnya, Patty. Aduh, bukan dibekukan, apa namanya ya? Maksudnya tuh, ya tetap air, tapi enggak tumpah. Oke, sekarang kita udah sampai, Patty. Iya nih. Akhirnya airnya enggak tumpah ya? Iya. Coba Patty segera kamu cek, apakah airnya tumpah? Enggak sih kayaknya. Krong? Hah? Bagaimana konsumsinya untuk makan-makan udah disiapin, Krong? Udahlah. Wah, ada makan-makan nih, Sakura. Wah, asik banget nih. Oh iya, Pororo, kita keliling dunia dong. Eh, iya nih, Pororo, kita keliling dunia nih. Oh, bagaimana, Patty? Ide bagus. Ya, nanti kami isi bensin dulu ya. Aku mau kesini. Aduh. Siapa ini yang di belakangku? Hei, Yuta. Oh, Daddy. Ada Daddy di bawah ya. Tadi Yuta belajar mau lompat ke kolam renang. Hah, ada aja kamu. Udah, jangan berisik. Waduh, Daddy. Kenapa tuh, Daddy? Benjol ya? Berisik aja, Yuta. Iya, Daddy. Aku disuruh Mio. Hah? Lah, kok disuruh aku? Udah. Kan kamu sendiri, Yuta. Jangan alasan. Hei, jangan lari, Yuta. Oh, Pororo, tolongin. Hei, Yuta, tungguin. Wah, ini Yuta ini. Waduh, ini semua gara-gara Mio. Aku disuruh lompat tadi, Daddy. Le. Katanya mau ngasih surprise. Le, kok aku? Hah? Bukanlah. Surprise. Daddy nggak ulang tahun.